Untuk saudari Istiani, tolong dihubungi walinya biar ada pasrah wali kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Indeks Kaohsiung mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mas Budi dengan Mbak Istiani. Mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fitin, wadunil akhirah, dan juga diberikan keluarga jodoh yang abad dan abadi. Sekali lagi kami dari Indeks Kaohsiung, selamat untuk kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Untuk Indeks Kaohsiung, mudah-mudahan semakin jaya dan juga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Mas Budiono dan Mbak Istiani. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru buat temanku Mas Budi Setiawan sama Mbak Istiani. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kami segenap kru dari kapal Cinta Seng, kita mewakili dari Budi Setiawan. Ya, semoga sehat selalu, diberi kelancaran dalam berkeluarga, segala hal dipermudah, dimudahkan juga, diperbanyak rezekinya. Semoga cepat mempunyai momongan. Saya sudah mendapat wali dari walinya Istiani, yakni Bapak Faidi. Jadi saya berkewajiban menanya kepada saudaraku Budi Setiawan, panjenengan kakang mau menikah sudah siap? Siap. Inikah rasa pada dirinya yang
bisa ku sentuh. Di dalam setiap hariku, di waktu sepertiga malam, bersujud berdoa padanya, memohon petunjuknya. Wahai sang pemilik hati, sampaikanlah rinduku ini. Jika dialah yang terbaik, dekatkan kami ya Rabbi. Wahai saudaraku Budi Setiawan bin Bapak Sudarno, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Istiani binti Bapak Paidi, dengan pasrah wali kepada saya dengan mas kawin uang 10.000 NT dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Istiani binti Bapak Paidi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun, Kang? Terus berlalu, mengapa ku semakin merindu? Inikah rasa pada dirinya yang tak bisa ku sentuh? Di dalam setiap hariku, di waktu seperti